siang, Pak. Ya, selamat siang. Pak, enggak. Ini lagi ngelukis apa ini? Ini buku asini, kebetulan ini. Ya, memang sebelumnya memang ada orang pesen gitu. Kita buatkan, nanti bisa kapan nanti bisa ngambil. Sudah berapa lama, Pak, berapa ini? Saya di sini sudah mulai tahun 2000. 2000 ya? Iya, ya, kira-kira 2000 tahun. Ya. Ini kan melukisnya sesuai request apa permintaan pelanggan ya? Iya, benar. Itu rata-rata per bulan apa per hari itu ada berapa pelanggan? Ya, enggak tentu lah. Kalau pagi kebetulan kalau sehari itu kadang ya kadang 2 atau 3 gitu, kadang ya 1, enggak mesti lah. Iya. Tokoh-tokoh yang pernah dilukis, tokoh-tokoh nasional dunia, bahkan dunia apa ya? Iya, bisa dikatakan gitu. Yang di sini lihat Elizabeth itu ya? Iya. Itu pernah berapa, Pak? Anunya? Tarifnya menyesuaikan kesulitan atau gimana, Pak? Ya, di samping kesulitan ya, mulai dari ukuran ini 30-40 itu harganya sekitar 350. Oh. Itu untuk per kepala gitu. Nanti kalau lebih besar lagi, beda lagi harganya. Terus, katanya Pak, pengerjaan tatunya itu membutuhkan berapa lama, Pak? Untuk pekerjaan waktunya itu biasanya 2 hari, 3 hari. 2 hari, 3 hari? Iya. Bisa diambil, Pak? Iya, bisa diambil. Selain melukis, mungkin ada kesibukan lain, Pak? Kalau kesibukan yang lainnya nggak ada. Sementara selama ini ya melukis saja. Itu aja. Menggeluti profesi ini mulai kan 2000 itu di sini ya, Pak? Iya, di sini. Nah, sebelumnya di mana, Pak? Pernah dulu itu sebelumnya itu masih di Pantai Kenjeran. Pantai Kenjeran? Ya, itu hanya sekedar, ya kita latihan belajar sket-sket aja gitu. Itu. Memang bakat atau gimana? Ya, memang ini bakat aja. Bakat. Iya, dari awal kita punya bakat dasarnya. Dengan Pak Imam Sudori. Iya. Asli mana, Pak? Asli Surabaya sini aja. Surabaya. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, iya.